Halo, selamat siang. Saat ini saya berada di area Bendung Gerak Serayu di Kebasen Banyumas, dan di sebelah sana adalah Bendungan Serayu, dan di sebelah kiri ini adalah jalur kereta dari Purwokerto Kebasen Kroya Yogyakarta yang dulu adalah warisan jalur SS. Dan jalan aspal yang saya lewati ini kuat diduga adalah dulunya jalur rel kereta warisan dari SDS yang dicopot pada zaman Jepang, yaitu jurusan dari Maos ke Basen, stasiun Purwokerto Timur. Jadi jalan aspal ini dulunya adalah jalan rel kereta di tepi Sungai Serayu di sebelah sana, dan di sana nanti akan sejajar dengan jalur rel SS, tapi jalur SS itu masuk terowongan. Jalur SDS ini yang di aspal ini, dia tidak melalui terowongan, tapi dia akan bersilang sebelum memasuki jembatan Serayu, jembatan rel kereta api Serayu. Seperti kita bisa lihat di video lama yang dikirim oleh rekan saya, dan di situ kelihatan bahwa jalur rel keretanya ada sebelah sisi kiri, dan di sini tempat saya berdiri ini. Terus kemudian jalur kereta itu melintang sebelum memasuki jembatan rel kereta api Serayu. Dan saat ini jalan yang dicopot pada zaman Jepang di tahun 43 ini sudah menjadi jalan aspal dan tidak menyisakan peninggalan-peninggalan, selain bahwa di sini area ini milik dari pekerjaan umum, karena di belakang ini adalah kantor dari pekerjaan umum yang mengelola Bendung Gerak Serayu. Bendung Gerak Serayu sendiri dibangun tahun 1990-an pada era Orde Baru pemerintahan Soeharto. Jadi sudah banyak berubah perwajahannya, namun kita bisa melihat dari video lama itu. Itulah tadi kereta api gerbong ketel Pertamina yang menuju ke stasiun Maos untuk bongkar muat minyak. Dulu SDS juga untuk mengangkut gerbong-gerbong ketel minyak dari depot minyak dari Maos. Kerja-kerja lokal, kerja-kerja pribumi, 100 tahun lagi ya. Ini lebaran kemarin belum tembus, ini sekarang udah dilopangin dari sini, jadi dari sana dilopangin, dari sini dari sini dilopangin. Semoga lekas bertemu antara lubang yang sini dengan lubang sana, jangan sampai meleset. Ini kan sebelah ini ke terowongan sana. Nah itu di sebelah kirinya masih ada tuh tanahnya tuh saat itu. Jadi jalur rel SDS-nya itu lewat pinggir sungai itu, terus ke sana. Dia nggak masuk ke terowongan, ambil kiri dia, terus habis itu nanti di sana dia bersilang dengan jalur SS ini ke arah kanan, ke arah Purwokerto Timur, bukan Purwokerto stasiun yang sekarang. Jadi jalurnya di bawah sana itu, rel keretanya. Adalah jembatan Serayu 1914.